Halo pemirsa El Cinta TV, senang sekali saya Arabet dapat hadir kembali program kesayangan kita yaitu Kisi-Kisi. Saat ini saya sudah berada di kawasan Sukaharja Bogor, mau meliput usaha yang dimiliki oleh Ibu Ama yaitu Dodol Pala yang dikenal dengan Dolaja. Daripada penasaran seperti apa liputannya, ayo ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar Bu Ibu semuanya? Yeah. Dari tadi nunggu ya? Iya. Maaf ya tadi saya lihat pemandangan di bawah gitu. Tuh. Gitu. Gua mau pakai ini dulu deh. Yeah. Oke. Nah, pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada, maksudnya saking semangatnya saya Bu, saya berada di daerah Sukaharja Bogor. Di sini sudah ada Ibu Ama dan teman-temannya. Yeah. Kita di sini mau meliput nih usaha Ibu Ama yaitu Dodol Pala yang dikenal dengan Dolaja. Betul. Betul ya. Sebelum bicara masalah Dolaja, kenalin dulu dong ibu-ibu hebat ini. Iya. Perkenalkan, saya Ibu Ama yang punya Dolaja. Nah, ini Ibu Ketua yaitu Ibu Ana dari Iwapi. Iya, betul. Nah, ini Ibu Ani juga dari UKM. Uh-huh. Ini Ibu Susi juga dari UKM. Oh, oke. Okay. Ya. Berarti ini ibu-ibu hebat yang maksudnya mempunyai usaha ini tergabung semua di Iwapi ini. Betul. Oh. Boleh dong kasih tahu kenapa sih kok saya mau bergabung di Iwapi? Awalnya kenapa tertarik di bergabung di Iwapi ini? Hmm. Karena gini, kita punya produk itu, terus Iwapi juga tidak milih-milih gitu kan, tidak milih-milih dari mana gitu kan. Tapi karena kita punya produk yang ibu-ibu yang pengen punya usaha gitu ya, punya usaha bergabung, alhamdulillah gitu kan. Semenjak bergabung di Bersatu di Iwapi, bisa dibantu ya, dibantu pemasarannya. Oh. Apa gitu kan, terus kita juga produk kita juga lebih luas lagi gitu. Hmm. bisa kemana-mana lah produknya gitu. Oh. Produk Dolajanya bisa jalan-jalan Bu. Betul. Ini ngomong-ngomong ibu yang sebelah saya ini produknya apa Bu? Produk saya sih di Iwapi yang udah ini mah pangsit rasa kencur. Ibu? Kalau saya rempeh. Waduh. Ibu Ama, iya. Dolaja. Nah, sekarang kita ke Dolaja nih, iya. Ya. Ceritakan dong ke pemirsa Dolaja itu kan Dodol Pala aja apa ja apa nih Dolaja itu singkatannya. Iya. Ini nama Dolaja itu Dodol Pala khas Sukaharja. Oh. Iya. Karena awalnya kenapa? Ini bingung juga kan nyari namanya apa sih gitu kan. Akhirnya tercetus lah itu nama Dolaja itu. Kenapa punya ide saya mau mempunyai dodol yang punya bahan baku buah pala? Dari pala itu. Dari pala itu unik, jadi unik. Terus itu juga apa tuh, karena memang kenapa lebih bisa tercetus dengan Dolaja ini? Karena di sini kan banyak buah pala ya. Iya. Jadi di sekitar sini banyak pohon-pohon palanya gitu kan. Jadi awalnya palanya itu kan bijinya aja yang dijual gitu kan. Tapi dagingnya tidak gitu, jadi sayang gitu. Akhirnya ya dagingnya bisa diolah lagi gitu. Jadi ya bikinlah Dolaja itu, Dodol Pala. Oh, berarti dari dagingnya ya? Betul. Sejak tahun berapa? 2016. Betul. Oke. Hmm? Jenis-jenis varian banyak? Lebih senang banyak, tapi lebih yang senang ya lebih original. Lebih original. Iya, betul. Yang asli Bu ya. Iya, betul. Kasih tahu dong produk-produknya. Dolaja itu ada kemasan apa aja, ukuran berapa aja? Kan secara fisik kita belum lihat nih produknya gimana. Oh, betul. Boleh ya? Boleh. Sekarang aja kalau gitu. Kita ajak pemirsa untuk melihat produk-produk dari Dolaja, produk by Ibu Ama. Okay. Ayo. Kemana Bu? Silakan. Ayo Bu. Sebelah sini, Pak. Iya. Oke, Ibu Ama, di depan kita nih ada bahan baku dan produk. Pertama kita ke produk dulu ya. Nah, jelasin Bu, produknya ada jenis yang pertama ini nih. Ini ukuran berapa atau memang apa semuanya jenis ini? Ini ukuran apa namanya? Ini ukurannya, ini ukuran pouch, satu ini. Jadi okay. Ini isinya, ini hampir 400 gram. Hampir 400 gram ya? Oke. Okay. Kemudian, ini ditulis nih. Bahan-bahannya, manfaatnya. Iya, betul. Mengobati masuk angin, pencernaan, dan sebagainya. Bu, ini mungkin dari sisi kesehatan juga bisa membantu juga, Bu ya? Iya. Nah, kemudian isi dalam satu pouch ini berapa rata-rata? 15. Seragam semua? Iya. Wih, hebat. Bisa seragam semua. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian ada packaging yang berbeda lagi nih.
Ini lebih ini nih, yang cantik nih. Kemasan mewah juga ya. Ini isinya berapa nih? 1, 2, 13 juga ya? Betul. Sama. Ini 15, yang ini 13. Oh, ini beda satu. Beda 2. Oke. Okay. Nah, kalau untuk sisi packaging dan ukuran, 2 ini Bu ya? Iya. Kemudian kalau dari sisi ketahanan, itu berapa lama nih untuk Dolaja ini? Kalau ini untuk ketahanan di ruangan ini bisa 3 bulan. Suhu ruangan 3 bulan ya. Tapi kalau memang kita pengen lebih ini lagi, bisa disimpan di ini, di kulkas. Di kulkas ya? Iya, karena rasanya lebih segar. Oh, ditaruh di kulkas rasanya lebih segar ya? Iya. Oh, oke. Dari sisi ketahanan juga lebih lama Bu ya? Lebih lama. Berapa biasanya rata-rata? Sampai 6 bulan. Oh, 2 kali lipat ya? Oke. Nah, kemudian kalau ini sama ya semua kemasannya kalau di sisi ketahanan, baik di suhu ruang maupun di suhu bukan ruang sama juga? Iya. Oke Bu Amma, berarti dari sisi ketahanan semua packaging sama Bu ya, baik di suhu ruang maupun yang bukan suhu ruang ya? Iya, sama. Oke Bu. Cicip Bu ya? Boleh, iya silakan. Saya penasaran karena saya ingat kalau waktu kecil tuh Bu, saya salah satu penggemar makanan dengan bahan dasar pala juga, maka saya mau nostalgia nih. Gimana rasanya? Enak Bu, jadi saya nostalgia nih Bu. Rasa palanya memang ya seperti yang kita ketahui Bu, ada ciri khas Bu ya. Alhamdulillah, kita lanjut Bu. Oke. Harus ini dulu ya. Kemudian nih Bu, ini kan dari bahan baku nih kita lihat ya di depan ada pala tentunya ya. Nah ini gimana palanya, semua jenis pala, maksudnya pala muda, pala tua atau gimana? Semua jenis pala, jadi yang muda atau yang tua juga bisa dibikin dodol. Ini untuk apa? Paya ya? Ini hanya untuk campuran aja. Oh, untuk campuran? Campuran aja. Payanya ini gimana? Bebas juga? Atau ada harus, maksudnya gini, harus paya muda atau paya tua? Harus paya muda. Paya muda ya? Tapi kalau untuk, ini kan ada dua nih bahan baku dasar mungkin utama ya. Mungkin ya. Ini apa perbandingannya berapa banding berapa untuk menghasilkan produk dari Dolaja ini? Perbandingannya ini lebih banyak palanya ya. Ini hanya sebagai campuran aja karena memang kita kan menonjolkannya Dolajanya itu dodol pala. Jadi lebih banyak palanya ini, buah palanya. Oke. Ibu ngomong-ngomong nih Dolaja, dodol pala Sukaharja Bu ya. Ini biasa si apa ya? Customer ya, peminat itu semua jenis golongan, artinya maksudnya semua usia lah ya, atau gimana nih? Kalau untuk penggemarnya, ini, untuk penggemarnya semua usia. Oh. Semua usia, tapi enggak bayi mah ya. Iya. Kalau bayi enggak ya, jadi dari anak yang umur berapa, umur 5 tahun itu suka sampai ke semua, sampai usia. Makanan semua jenis umur. Iya, betul. Siapapun bisa umur untuk mengkonsumsi Dolaja ini Bu ya. Betul. Nah ngomong-ngomong ini produk Dolaja, bahan baku, emang bahan bakunya cuma dua kan? Enggak kan Bu ya? Enggak ya? Iya. Ada apa aja emang bahan bakunya? Bahan bakunya itu ada gula, terus ada margarin, garam. Itu aja. Hanya itu? Hanya itu. Sederhana? Sederhana. Tapi rasanya nggak sederhana Bu. Oh gimana rasanya? Bu, ngomong-ngomong Bu, biasa untuk produksi ini dilakukan setiap hari dan sama siapa biasa? Dilakukannya ini ada yang membantu 3 orang di sini gitu kan. Terus ini palanya juga kita setelah diolah ini kita dititip-titip di toko-toko, di toko oleh-oleh. Oh, gitu. Iya. Oke. Semuanya. Terus kita juga bisa jual juga keluar. Di sini karena kita bergabungnya di IWAPI ya. Ini pala ini bisa sampai ke luar negeri juga. Alhamdulillah kemarin sudah ke Filipina, ke Thailand juga sama Malaysia. Oke. Iya. Nanti kita kulik-kulik lebih dalam lagi mengenai penjualan Bu ya. Boleh. Sekarang gimana kalau Ibu ajak saya dan pemirsa untuk melihat nih proses pembuatan apa aja yang dibutuhkan sehingga menghasilkan Dolaja ini. Oke. Boleh Bu ya? Silakan. Di mana Bu? Kasih tahu. Sekarang kita langsung ke dapur. Oke. Thank you.
Nah, Bu, sekarang kita sudah ada di bahan-bahannya, Bu, ya? Sebutkan, Bu, ada apa aja nih, Bu? Nah, bahannya ini ada pala yang sudah diparut. Ini pepaya, pepaya juga sudah diparut. Ada gula, margarin, garam. Oke, nah ini saya mau tanya, Bu, ini kan semua diparut, paya diparut, pala diparut. Iya. Ini apa nih tujuannya? Tujuan kenapa? Untuk kalau diparut kan supaya halus ya. Kalau nggak diparut, kalau diparut itu lebih rasanya lebih keluar gitu. Oke. Nah kalau dari pala ini sendiri yang salah satu bahan utamanya ya, itu kan apa dari buahnya ini kan ngambil dagingnya atau apanya? Dagingnya kan? Dagingnya. Itu proses untuk apa ya? Mengupas. Mengupasnya itu ada metode atau caranya? Mengupasnya biasa aja ya? Namanya mengupas buah. Saya sudah belum pernah, Bu. Oh, gitu ya. Belum bisa ditahu kan. Oh, biasa aja. Ambil biasa di aja. Dalamnya? Iya, ambilin di dagingnya aja. Jadi pepayanya itu dikupas dulu, ambil dagingnya, kan bijinya dibuang. Oke. Iya. Setelah dikupas langsung diparut begini. Berat maksudnya langsung diparut atau ada proses lain lagi didiamkan atau? Enggak, jadi dicuci setelah dikupas itu dicuci baru diparut. Sama halnya sama dengan pepaya iya. Ini ya. Oke, nah ngomong-ngomong, Bu, ini kan bahan bakunya, Bu, 5 bahan bakunya ya. Iya. Biasanya ini 5 bahan ini menghasilkan berapa banyak si dodol itu? Kalau untuk ukuran 1 kilo itu bisa jadi 10 bungkus. 10 bungkus? Iya. Oke. Ukurannya gimana perbandingannya kalau bukan ini ya selain yang margarin, gula pasir? Ini perbandingannya, jadi ini pala, palanya itu 250 gram, pepayanya 1 on, gulanya 250 gram. Jadi lebih imbang. Terus ini secukupnya aja garam. Margarin maksudnya? Margarin secukupnya, garam secukupnya. Oke, lalu diolah sedemikian rupa. Diolah, iya. Jadilah dola aja. Udah ada di dapur nih. Iya. Dengan siapa nih, Ibu? Siapa yang buat? Nah, ini Umi. Saya panggilnya Umi. Ini Umi Eda yang biasa bikin yang ngaduk-ngaduknya dodol ini, ya. Ini lagi tahap apa nih? Nah, sekarang ini tahap pemasakan. Ini pala sama pepaya dicampurin aja, ya, dituang aja. Gitu. Oh, langsung jadi satu dulu. Iya, ya? Langsung jadi satu. Terus dikasih ini. Margarin. Oke. Ini garam. Garamnya secukupnya aja. Ini ada gula pasir. Oh, berarti ini saya lihat dalam kondisi belum hidup, emang sengaja ya? Iya. Oh, gitu. Jadi pas sudah dituang itu baru dinyalain kompornya. Ada tujuannya, Bu? Iya, supaya tidak langsung panas aja. Panas aja ya, biar gitu. Siap semua iya, dulu ya. Siap semuanya. Oke. Berarti semua bahan langsung jadi satu. Langsung jadi satu. Nah, ini emang siapa Umi? Aku ngambilnya iya. Umi juga emang iya. Spesialisasi untuk pembuatan ini. Ya. Betul. Jadi Umi ini yang membantu memasak dodolnya. Terus ini diaduk-aduk terus gitu? Diaduk terus. Jadi terus aja diaduk. Jadi nggak berhenti. Apinya gimana? Kenapa? Apinya api besar aja. Api besar ya? Api besar aja terus. Jadi nggak berhenti. Diaduk aja terus. Sampai matang. Matang itu berapa lama? Iya. 2 jam. 2 jam? Betul. Oh. Tapi nggak mungkin kayaknya kita ngeliat sampai 2 jam begini. Iya. Itu ngomong-ngomong masalah matang 2 jam itu 2 jam kondisi terus kita aduk begitu apa boleh kita tinggal? Tidak, jadi terus aja diaduk-aduk terus. Kalau ditinggal nanti gosong. Ibu Amah adalah satu dari sekian banyak pengusaha wanita di Bogor yang sedang giat membangun usahanya. Bergabung di organisasi seperti IWAPI, diharapkan dapat membantu membesarkan bisnisnya. Karena di dalam organisasi ini,
anggota mendapatkan pendampingan dan bimbingan dari para senior yang sudah berhasil. Oke pemirsa kisi-kisi, di sebelah saya sekarang sudah ada ibu yang hebat, yaitu Ibu Teti. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ibu Teti, bisa diperkenalkan mengenai IWAPI dan Ibu selaku apa di IWAPI Bogor ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Iya Bu. Saya dari IWAPI, IWAPI itu singkatan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Mm-hmm. Saya di IWAPI selaku PKU 2, Wakil Ketua Umum 2, Bidang Bendahara, dan Ketua Korwil 3. Yang membidangi, yang membawahi 7 kecamatan di wilayah Korwil 3. Nah, kemudian di IWAPI Korwil Bogor sini Bu ya, di Kabupaten Bogor ini biasanya siapa sih wanita-wanita yang bisa bergabung di IWAPI ini? Syarat-syaratnya mungkin lebih ke arah sana Bu ya? Banyak, banyak sekali ya. Terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu muda terutama ya. Ibu-ibu muda, terus yang punya usaha, usaha apapun itu lebih bagus dari usaha yang kecil dulu ya. Mungkin syaratnya cuma itu aja, perempuan dan, ya, dan punya usaha. Punya usaha. Gitu. Nah kalau usahanya itu sendiri berarti nggak dibatasi Bu ya, semua jenis usaha? Apa saja boleh, mau kuliner boleh, mau handicraft boleh, mau tanaman boleh, apapun boleh. Nah, sampai dengan saat ini, dimulai dari ibu menjabat itu sampai dengan saat ini, total itu ada berapa wanita-wanita hebat yang bergabung di IWAPI? Waduh, bingung jawabnya. Banyak sekali, bingung deh. Kalau misalnya gini aja ya, okay. Saya Korwil 3, kita cerita Korwil 3. Okay. Korwil 3 ada 7 kecamatan. Satu kecamatan minimal harus dibentuk pengurus 5 orang. 5 kali 7 ada 35. Anggotanya boleh 100, boleh 50, boleh 20, berapa aja. Jadi itu untuk satu korwil. Misalnya ada berapa ya, kalau 35 misalnya kan 7 kali 5 35, pengurusnya okay. Ya. Kalau kali 50 lagi berarti udah 185. Iya. Yeah. Nah dikali lagi. Dikali lagi. 40. Kali lagi 40. Itu untuk Kabupaten Bogor. Jadi ribuan. Ribuan Bu ya. Pasti ribuan. Dari perkaliannya juga besar-besar Bu ya. Oke, nah untuk masalah apa ya? Tadi kan masalah tujuan Bu ya, maksudnya ada visi-misi dari Ibu sendiri mewakili dari perempuan-perempuan IWAPI ini. Misi dan visi kita adalah membantu pemerintah Republik Indonesia ya, tentunya di seluruh Indonesia untuk memberdayakan perempuan-perempuan, yaitu untuk membantu ekonomi rumah tangga, ekonomi rumahnya sendiri. Nah, yang udah mempunyai usaha yang udah mapan, kita tetap merangkul mereka dan diharapkan untuk memberikan motivasi, membantu, memberikan bantuan apapun bentuknya untuk yang di bawah itu, ibu-ibu atau teman-teman kita yang di bawah itu untuk lebih maju lagi, lebih berdaya lagi. Oke pemirsa kisi-kisi, tadi kita sudah diajak sama Ibu Ama untuk melihat proses pembuatan dolaja yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam Bu ya. Setelah 2 jam selesai, nah langsung selesai dan jadi, tapi belum selesai sih. Packaging belum kan ya? Nah biasanya yang melakukan packaging siapa? Ibu Ama sendiri? Ada, dibantu juga. Oke, sekarang kita packaging Bu. Saya bantu Bu. Iya, mau yang boleh. Buat kemana Bu? Sini deh. Nah ini nih. Oke silakan. Ini tadi berapa jumlahnya Bu? Jumlahnya 13. 13 ya. 4, 6. Sepuluh, sebelas, dua belas, satu lagi.
cukup sih. Cukup, Bu. Ya, pas 13. Hmm. Oke. Okay. Ya, Bu. Cukup ya. Yes, kamu ditutup. Menarik ya kemasannya ya, bisa apa? Kayak di toko oleh-oleh. Iya. Ya. Itunya apa? Stiker. Stiker. Nah, ini. Tinggal dibuka dulu. Dol aja produk by Amachi. Ini madep mana aja bebas, Bu ya. Kenapa? Madep mana aja bebas ya, menghadap kemana saja bebas. Pos itu ya. Iya. Jeng jeng, jadi ini sudah siap dijual, Bu ya. Cepet nih. Cepet ya saya, Bu ya. Ibu pura-pura aja lambat, harusnya ibu yang lebih cepat. Oke, saya tunggu ibu dulu. Oke. Nah, udah jadi. Oke. Sini taruh sini, Bu. Nah, oke, nanti itu kita kemas lagi. Nanti sekarang kita mau tanya-tanya. Ini kan udah jadi produknya, sudah cantik-cantik packagingnya, Bu ya. Nah, ngomong-ngomong ibu jual ini kemana aja produk dari Dol aja ini? Jualnya Kota Bogor ke toko oleh-oleh ini. Okay. Ada juga ke luar, yaitu ke Jambi. Ada juga ke luar negeri, yaitu ke Malaysia, Filipina, Thailand. Ada lagi yang lainnya, banyak juga. Sudah sampai ke luar negeri, Bu ya? Betul. Oke. Okay. Nah, untuk penjualan bisa secara online nggak? Bisa online. Bisa. Caranya ya, gimana? Ada di IG. IG-nya? IG juga ya, di IG, yaitu Dol aja juga IG-nya. Dol aja. Iya. Oke. Kemudian saya mau telepon dong, ya kan? Kemana nomor teleponnya atau WhatsApp yang bisa dihubungi sama pemirsa? Oke. Nomor teleponnya ada. Nomor teleponnya itu 0895 11 kosongnya 3 kali 5655. Oke. Bu, ngomong-ngomong yang tadi saya bilang ini kan packaging cantik-cantik, Bu ya. Ini pembeliannya ini biasanya orang menggunakannya, maksudnya hanya oleh-oleh pribadi atau buat souvenir juga, ini kan cantik nih. Biasa ini, sejauh ini. Selama ini ke oleh-oleh juga, terus ada juga yang buat hantaran pernikahan juga. Oh bisa. Iya, lebih banyak sih ini, bisa di warung juga ada. Oh di warung ada juga. Warung juga kalau ada. Hantaran biasanya yang mana, Bu? Yang ini? Hantaran biasanya hantaran yang gini, iya. Nanti dikemas lagi, lebih cantik lagi. Lebih cantik lagi ya. Oke, dari kemasan cantik, harganya cantik gak? Harganya juga ya. Gimana nih? Bervariasi atau kisaran berapa? Yang ini berapa, yang ini atau kalau untuk sejenis, untuk hantaran ya, itu minimal bisa ngambil berapa banyak dan harganya berapa? Itu pemirsa. Kalau untuk hantaran sendiri, itu hitungannya per kilo ya. Per kilo, karena memang di cup yang agak besar gitu. Mm-hmm. Jadi per kilonya itu kita jual Rp70.000. Rp70.000 per kilonya. Oke. Kalau untuk yang di put sendiri ini kita jual Rp20.000 yang ini. Rp20.000. Iya. Ini sama karena sama beda hanya kemasannya aja. Oh, harga sama. Iya, harga sama. Nah, Ibu Oma. Kalau yang mau jadi reseller itu syarat ketentuan itu gimana aja? Yang ingin jadi reseller itu ketentuannya adalah jadi satu reseller itu bisa 50 mengambilnya. Tapi harganya khusus untuk reseller sendiri. Nah, kemudian saya mau tahu nih, Ibu. Harapan Ibu ke depan atau mungkin semacam inovasi ya untuk Dol aja ini tuh seperti apa dan bagaimana misi Ibu untuk menggapai impian-impian visi Ibu. Itu, Bu. Harapannya Dol aja ini pengen lebih luas lagi gitu. Lebih luas lagi diminatin oleh masyarakat. Khususnya masyarakat Indonesia sendiri. Oke. Kemudian dari sisi varian gimana nih ke depan atau masih menjadi rahasia biar masyarakat yang tahu nanti ini? Kalau untuk varian kita biar masyarakat aja penasaran. Penasaran, Bu ya. Makanya pantengin terus, Bu ya. Instagram Dol aja, Bu ya. Betul. Oke, Ibu Amah. Ibu Amah ini kan salah satu yang masuk ke dalam UAPI, Bu ya. Iya. Saya mau tanya, Bu, yang Ibu dapatkan manfaat perbedaan sebelum masuk ke UAPI dan sebelum itu seperti apa?
Alhamdulillah semenjak ikut di IWAPI ini kita belajar, bisa belajar pengemasan, terus untuk pemasaran juga, manajemen keuangannya, dan produk kita lebih luas lagi kalau di IWAPI gitu kan. Jadi bisa keluar negeri. Dolajanya ini bisa keluar negeri. Aksesnya semakin jauh ya, dibantu ya. Oke, ini kan keluar negeri, emang udah kemana aja luar negerinya? Keluar negeri ini bisa, sudah sampai ke Filipina, Thailand, Malaysia. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Yeah. Nah demikian pemirsa Kisiksi, liputan saya bersama Ibu Ama dengan produk Dolaja yang disebut atau yang dikenal dengan Dodol Pala Khas Sukaraja. Salah satu binaan Sukaraja. Salah satu binaan dari IWAPI Bu ya. IWAPI. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Boleh saya bantu? Boleh. Sini. Ayo, silakan.